Tanah runtuh dan pokok tumbang menyebabkan 6 kenderaan tertimbus di tempat letak kereta di Pangsapuri Medan Fetus, Tanjung Bungah, Georgetown hari ini. Jurucakap bomber dan penyelamat berkata, pihaknya menerima panggilan pada 7.09 pagi dan tiba di lokasi 20 minit kemudian. 8 anggota bersama 1 jentera balai bomber dan penyelamat Bagan Jermal bergegas ke lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan mendapati tiada mangsa yang terperangkap dalam kenderaan terbabit dan kerja-kerja mengeluarkan kenderaan yang tertimbus itu dilakukan menggunakan jentera pengorek kaut dengan dibantu Jabatan Kerja Rakyat dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang.